Dan masih tadi ya, saya lihat antri masih berdesak-desakan karena memang tepatnya saya lihat memang sudah. Ya, saya ingin melihat pelayanan rumah sakit terhadap pasien, pemasyarakat yang ingin dilayani. Karena kita tahu Kartu Indonesia Sehat kita, KIS, itu sudah diberikan kepada kurang lebih 96 juta. Dan yang ikut BPJS sekarang ini sudah 267 juta, sudah 95% lebih sedikit yang ikut. Dan saya tanyakan tadi, apakah ada pungutan? Enggak ada. Apakah nginep pasien nginep di rumah sakit dibatasi? Juga tidak. Saya kira ini bagus. Memang pelayanan masih antri, itu yang perlu dipercepat. Tapi di semua hampir sama. Tapi tadi saya tanyakan memang baru 30 menit, belum berjam-jam, sehingga masih baik. Yang perlu ditingkatkan apa, Pak Presiden, terkait dengan pelayanan ini? Ya, kecepatan pelayanan, kemudian memperpendek antrian, kemudian fasilitas rumah sakit, kan masih tadi ya, saya lihat antri masih berdesak-desakan karena memang tepatnya saya lihat memang sudah tidak memadai. Ya. Tapi menurut saya adanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, BPJS sangat-sangat membantu masyarakat. Saya juga cek tadi beberapa apakah ada pungutan, enggak ada. Saya kira ini sangat bagus. Saya kira semakin kesini pelayanan terus diperbaiki, itu yang kita harapkan. Ya. Terima kasih, Bapak. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.